Saben malam Jumat ahli kubur mulai nang omah. Oh, kanggo njaluk donga wacan Quran najan sakalimah. Lamun ora dikirimi banjur bali brebes mili bali nang kuburan mangku tangan tetangisan. Saben malam Jumat ahli kubur boleh nang omah. Kanggo njaluk donga wacan Quran najan sakalimo. Anak turun gurun kowe ora wirang padha mangan tinggalanku. Lamun aku bisa bali ning alam dunya bakal tak ring kesih dunyaku sing isih. Jumat ahli kubur boleh nang omah. Oh, kanggo njaluk donga wacan Quran najan sakalimo. Lamun ora dikirimi banjur bali brebes mili bali nang kuburan mangku tangan tetangisan. Kepacut temenang gen anak turun gurun kowe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Siwareng official dimanapun anda berada, yang semoga selalu sehat, panjang umur, gampang milik rezekinya, dan selalu pokoknya selalu diberikan hidayah, selalu diberikan istiqomah. Pada kesempatan Jumat sore ini, Siwareng official bersama dengan mak saya sendiri, bersama dengan anak saya Hafsah Aura Balkis, rutinitas setiap bulan di hari Jumat biasanya kami selalu berziarah ke makom daripada engkongnya dari si Hafsah. Nah, ini adalah orang tuanya si Wareng. Tuh, yang bernama almarhum Pak Kodri bin Kutis. Tadinya ini belum ada makam, sekarang sudah mulai berderet makam-makam baru, saudara-saudara. Itu artinya yang namanya maut, yang namanya kematian, baik sehat maupun sakit kita tidak ada yang tahu, baik muda maupun tua pasti akan mengalami mati. Tidak mulu-mulu ntar matinya kalau udah tua, enggak. Yang muda pun pasti akan mati. Oleh karenanya kita harus berusaha berbuat baik, berusaha selalu beribadah, berbuat yang terbaik untuk bekal kita ketika kita sudah meninggalkan dunia ini. Mudah-mudahan
almarhum dan almarhumah yang ada di semuanya yang berada di makam Jati Andan ini, termasuk salah satunya orang tua saya, Pak Kodri bin Kutis ini, suami dari ibunda tercinta saya, dari emak saya. Mudah-mudahan kuburnya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala kubur yang raudhah min riyadil jannah. Pun demikian buat almarhum almarhumah, saudara-saudara, sahabat-sahabat Siwareng Official dimanapun berada, semoga almarhum kita semua diberikan nikmat kubur, diberikan keluasan di dalam kuburnya, dijadikan kuburnya oleh Allah Subhanahu wa taala kubur yang raudhah min riyadil jannah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, terima kasih banyak. Semoga kita senantiasa selalu mengingat akan kematian. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lamun ora dikirimi panjur paling brebes mili palinang kuburan mangku tangan tangisan kepacut temenang gen anak turunku kowe ora wirang podo mangan tinggalanku lamun aku bisa paling dalam dunia bakal tak ring kesing dunyaku sing